Video amatir yang direkam Wago Iko menengokkan detik-detik Wago berhasil menangkap buaya di sebuah parit cacing kebun sawit. Diduga buaya tersebut merupakan buaya yang sempat menyerang Wago di kebun sawit di Desa Caturahayu, Kecamatan Gendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Diketahui korban bernama Masukin, Wago Kelurahan Ranto Indah, Kecamatan Gendang, yang nyaris baik kehilangan nyawanya akibat diserang hewan ganas bergigi gergaji tersebut. Ketika kejadian, korban sama sekali tidak mengetahui jika lahan sawit miliknya itu dihuni oleh seekor buaya betina yang sedang bertelur. Korban diserang di bagian kaki. Beruntung menggunakan sepatu bot, korban berhasil meloloskan diri. Namun korban tetap mengalami luka di bagian kaki dan sempat dibuat pembanting berulang kali oleh hewan ganas tersebut. Buaya jenis kata iko bisa tertangkap setelah lemas usai dikejar Wago. Butuh waktu lama hingga Wago berhasil menangkap buaya sepanjang 3 meter tersebut. Rencananya buaya nak diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jambi. Sebagaimana diketahui, kawanan buaya memang kerap muncul di Kecamatan Gendang. Kondisi wilayah yang berawa serta banyak alur sungai menjadikan sebagian besar di wilayah Kecamatan Gendang sebagai salah satu habitat buaya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Eko Wijaya, JEK TV, melaporkan.